juga salah satu alasan kami untuk mengadakan suatu kegiatan Hari Bakti Imigrasi dipusatkan di Kediri, di puncak ini upacaranya. Ini karena Kediri adalah baru saja ya meresmikan suatu bandara yang nantinya mungkin bisa ditingkatkan menjadi bandara internasional. Sehingga peran imigrasi itu sangat krusial karena ada bandara, ada TPI, bandara tahan imigrasi itu menjadikan suatu persiapan bagi imigrasi di Jawa Timur, khususnya di Kediri, untuk mempersiapkan sarana dan juga hal-hal terkait dengan pelayanan keberangkatan. Akan ditingkatkan Pak statusnya Pak, kantornya Pak, dengan adanya bandara Pak? Ya pasti Pak Kadir Imin, ya sudah merupakan sudah pernah diskusi dengan kami, menganalisis dan juga membuat satu kajian untuk peningkatan kantor imigrasi ini menjadi kantor imigrasi TPI, karena ada bandara itu merupakan suatu ranah. Untuk kelasnya mungkin juga sudah dipikirkan oleh kita dan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk beberapa imigrasi kita tingkatkan kelasnya. Pak, ini sarana yang akan ditingkatkan apa? Ya misalnya tadi yang Lentera tadi sudah dihitungkan untuk mengedukasi dan juga membuat suatu literasi pada